pagi. Banget. Seperti yang kamu dengerin. Nah, ini sekarang kita mau coba praktekin. Ada Chef Benny. Yeay. Chef Benny bakal kasih nih tiap minggunya menu-menu yang berbeda. Nah, minggu pertama ini biar enggak bosan pas Ramadan ya kan? Pas banget buat takjil. Nah, itu dia. Apa nih namanya? Ini namanya crepes asam manis. Yang segar, simple, tapi buah-buahnya bisa kita aplikasikan dengan macam-macam buah. Nah, buahnya ada kiwi di sini, terus anggur, dan juga mangga yang manisnya. Kalau diganti sama buah yang lain? Boleh, boleh, boleh banget. Asalkan unsur gitu. Kesemek, keres, ya, enak ya. Juwet bisa ya toh. Kesemek, ya kan? Itu bisa ya. Boleh, boleh. Asal buah-buahnya yang asam manis. Nah, ada kecuk-kecuknya. Gitu ya, sebenarnya gitu kan. Kita mulai dari isian dulu. Isiannya itu yang tadi buah-buah tadi. Terus saya ada pakai yogurt. Ini bagus banget buat kita kalau baru berbuka terus seger-seger kayak gini kan. Menggugah gitu kan? Selera. Terus ditambah lemon. Chia seed. Ini chia seed kita pakai jenisnya bijian kayak gini. Oke. Dia ini untuk nambah fiber di dalam kandungan makanannya kita. Ini beli di mana nih? Dapatnya gampang enggak? Bisa di toko-toko sih. Sudah mulai dijual lagi. Oke, jadi gampang lah ya. Gampang lah, gampang ada ya. Terus apa lagi nih? Terus kalau untuk bahan kuenya dari crepes-nya itu gampang banget buatnya. Itu ada tepung, gula, lalu juga ada butter. Telur. Susu, garam, dan juga madu. Oke. Madu ini boleh digantikan sama gula. Nggak perlu pakai salah satunya atau mau pakai dua-duanya boleh. Oke. Secukupnya tapi nanti. Oke, baik. Let's go, Chef Benny. Okay. Nah, yang pertama kita pecahkan satu butir telur dulu. Pecahkan saja telurnya. Gelasnya. Nih, telurnya ya. Satu butir aja ya. Karena kita bikinnya dalam kuantiti yang cuman hanya 5 atau 10. Oh, jadi enggak boleh terlalu banyak ya. Oh, berarti nanti terus, mengikuti ya kalau kuantitinya jadi banyak ya. Betul. Nanti tinggal dilipatkan kali 2 resep, kali 3 resep ya. Lalu susu sekitar 60 ml. Susu. 60 berapa sapi nih ya kira-kira ya, kalau 60 ml. Kira-kira ini sampai satu kali pencet susunya. Oh, kira-kira ya. Pengalaman banget nih. PR ya Mbak ya, minta cuci berapa kali sapi ini ya. Nah ini silakan Coki diaduk dulu pakai balurin seperti ini. Nah, hati-hati loh. Ini pelan-pelan aja ya, sampai kuningnya pecah itu ya pelan-pelan. Diaduk. Setelah ini sambil diaduk, silakan dimasukin gulanya. Ini gulanya pelan-pelan ya, nggak semuanya langsung ya. Gulanya berapa banyak saya? Ini sekitar 125 gram. Butter. Di rumah ya? Kalau nggak ada butter, silakan tambahin margarin. Sama gitu. Ya, sama. Cuma bedanya dia lebih lembut ya kalau butter ini ya. Iya, lebih lembut, tekstur, juga lebih wangi. Sebenarnya. Setelah ini kita tambahkan tepung 2 sendok makan ya. Ini tepung terigu protein rendah. Jadi jenis-jenis crepes kayak gini yang lembut-lembut biasanya pakai yang tepung protein rendah. Kalau untuk roti biasanya tepung protein tinggi. Masak ini itu memang kebalik semuanya, cowok yang bikin kayak gini. Ceweknya makan, enak. Ini pertama kali lho aku masaknya begini. Iya, ya terlatih kok ya nanti. Daripada pengen jadi bidan terus. Nah, kali-kali jadi dari gini. Sudah resign, ya kan? Tambahkan garam. Lalu saya tambahkan madu. Madu. Ini kulit crepes yang tadi kita sudah aduk. Sekarang tinggal dimasukin ke dalam loyang yang udah ini. Pan yang udah dipanaskan ya. Setelah itu dikecilkan dulu dikit apinya. Dibiarin dulu. Kiri kanan, kiri kanan. Asik kakak, iya kakak. Tungguin kakak. Itu tadi udah kan aku udah bikin. Ini hasil karya aku yang udah jadi ya. Yang ini terus kita masukin. Nah ini tinggal diisi Coki. Oke, nah ini Coki untuk isiannya. Kita akan masukin bahan-bahannya seperti buah-buahan tadi ya. Oke, ada mangga. Terus ada kiwi. Ya. Lalu anggur. Ya. Lalu selanjutnya kita kasih squeeze atau perasan dari buah lemon. Oke. Sekitar 1 sendok makan. Lalu kita aduk ya. Aduh ini seger banget sumpah. Apalagi buat dessert, apalagi kalau bisa buat mau buka. Ya. Enak banget.
ini bisa ditambahkan dengan yogurt ya. Tapi ini kalau mau ya, kalau enggak juga enggak apa-apa. Sumpah ini favorit aku banget, enak banget. Jadi kayak modelnya kayak sebenarnya kayak salad gitu buah, ya, tapi bukan ya. Aduh, enak banget. Sabar ya yang belum buka puasa ya. Ini coki tinggal diisi di atasnya dari crepe tadi. Terus digulung. Nanti ditutup yang bagian atasnya. Kayak gitu ya coki, jadi dilipat tapi setengah aja. Gitu. Oke. Okay. Hmm. Nah, ini kalau mau ditambahin chia seed boleh, silakan tuh. Udah gitu aja. Duanya. Wow. Ulala. Dah. Oke. Crepes asam manis sudah jadi. Yeay. Buatan dari Tempeni. Ini bagus kan bentuknya? Keren. Dicobain boleh. Nanti ya, pas berbukanya jadi ada yang perfecto. Hasil dari Coki, ini dia. Ya. Berbagilah, jangan pelit-pelit, itulah dia ya. Ingat ya, jadi orang jangan coba pelit-pelit. Hasilku? Hasilmu berantakan kan? Gak apa-apa, tumpuk inovasi bunga. Baru inovasi ya. Inovasi baru. Mbak, ini loh hasilmu nih loh. Ini loh, hasilmu 5 jari. Ini loh hasilmu. Kita usaha jangan pantas menyerah. Jadi kalau kamu gagal, bikin coba lagi. Jangan sampai lupa. Habis adonannya ya. Ya, ini dia untuk minggu pertama. Yang penting mau belajar. Oh iya, benar. Untuk buat kayak gini, yang penting mau belajar. Lepas. Nanti minggu depan kan ada resep-resep lagi. Nah, ya, itu ya. Makanya di subscribe YouTube-nya. Like, subscribe, jangan lupa di share komen, juga ya. Komen ya. Di bawah menu-menunya. Setiap minggu pasti bakal ada menu-menu Ramadan spesial. Di Semangat Pagi bareng sama Cebeni. Berbuka seru. Yeay, dah.